semua yang Anda lihat barusan hanya sebagian gambar dari indahnya kemajuan Indonesia dalam 8 tahun terakhir. Saya sendiri hanya pekerja biasa yang senang jalan-jalan keliling Indonesia. Dan mungkin pengalaman saya tidak cukup untuk menilai. Tapi, melihat dan mengalami semua perubahan ini, saya jadi berpikir, kita bisa mengejar ketertinggalan dari negara lain. Semua ini karena permainan gas dan rem yang handal, navigasi yang luar biasa, serta semangat membaca kondisi. Infrastruktur besar-besaran yang dibangun bukan tanpa alasan. Sebenarnya itu untuk mengejar ketertinggalan. Memang, infrastruktur tidak bisa dimakan. Tapi saya bisa merasakan pembangunan ini membuat saya menjadi percaya diri sebagai pemuda Indonesia. Transportasi massal diperbanyak dan dibenahi. Kendaraan listrik mulai digunakan. Kita didorong untuk ikut menjaga lingkungan dan melestarikan bumi. Jalur komunikasi pun beralih dari manual ke digital. Dengan gadget apapun, sekarang kita bisa tahu apapun, bisa belajar dimanapun, bisa meeting dengan siapapun, dan bisa berjualan kapanpun. Tidak sedikit usaha kecil atau menengah yang sukses mendapat cuan dengan digitalisasi. Klik sana, klik sini, cek harga, send, lalu delivered. Barang sampai di tangan. Bukan hanya itu, pariwisata bergerak menawarkan sajian kuliner khas daerah. Belum lagi keragaman budaya yang jadi sasaran turis berkamera, macam saya ini. Delapan tahun berkeliling Indonesia, saya tidak pernah khawatir lagi. Kalau apes-apesnya jatuh sakit di perjalanan, tinggal ke dokter. Dapat obat dengan mudah dan murah, lalu sembuh. BPJS bikin tenang. Oh iya, pernah suatu hari ketika saya masuk ke sebuah warung, ada beberapa pengunjung sedang membicarakan betapa bangganya menjadi orang Indonesia. Karena Indonesia tampil di panggung dunia mendorong perdamaian dan kesetaraan. Mereka bilang, mantap, we are back to the map. Saya tidak akan berhenti merekam kemajuan bangsa ini. Begitu juga apa yang nanti ditawarkan oleh Nusantara, ibu kota baru negara kita. Saya yakin, ibu kota Nusantara adalah babak baru yang akan mengubah orientasi kemajuan Indonesia. Hampir satu dasawarsa kita membangun. Kita jadi punya kekuatan dan punya peluang. Kita hanya perlu cerdas menyikapi kemajuan yang sudah dirintis. Kemajuan Indonesia tidak boleh berhenti sampai di sini. Saya hanya salah satu perempuan muda Indonesia yang berjanji tidak akan berhenti membangun Indonesia. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan saya dan teman-teman. Tidak ada keraguan, pembangunan ini harus diteruskan. Terus melaju untuk Indonesia maju.